Oke, Mbak. Gimana Galang, suara Sudah? saya terdengar? Sudah terdengar, Mbak? Sudah bisa dimulai? Halo Galang. Sudah bisa dimulai, Mbak? Halo. Halo? Saya dengar suara Mas Galang, mungkin Oke. dari Oh. ya. Sudah siap direkam ya? Sudah, Mbak. Mbak Dinda, nggak kedengeran ya suara saya? Halo, Mbak Dinda. Kelihatannya Mbak Dinda malah nggak dengar suara saya nih. Oke, coba. Terlempar sepertinya Oh, Mbak coba. Dindanya Mas Galang. Coba saya ini deh, saya chat sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Forum Kebebasan Jumat 5 Agustus 2022. Saya Adinda Tenryangka Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Bersama rekan-rekan saya di sini ada Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan. Lalu ada juga Samuela Kristi dan Renaldi Adi, Kontributor Suara Kebebasan, menyambut teman-teman di sini. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Sevi dari peneliti Elsam yang sudah memberikan kesediaannya untuk berbagi malam ini berbicara soal topik yang sangat penting ya. Ini menjadi concern karena isunya banyak. Soal kebebasan berekspresi, kewarganegaraan kita, hak sipil kita juga, dan banyak sekali kebijakan yang dalam tanda kutip berpolemik gitu ya, saling terkait satu sama lain. Belum lagi soal revisi Undang-Undang KUHP, revisi rencananya Undang-Undang ITE yang masih belum terjadi, RUU PDP yang belum ada, dan sekarang lagi-lagi Permen Kominfo. Sebagai informasi, Suara Kebebasan pernah juga melakukan riset mengenai Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014, dan pada saat itu memang topiknya soal Permen Kominfo yang membahas tentang konten bermuatan negatif ya, situs yang bermuatan konten yang negatif. Dan yang mengkhawatirkan sebenarnya adalah bagaimana tindakan sepihak dari Kominfo ketika men-take down situs-situs tersebut termasuk fintech. Untuk kami yang concern di libertarian ideas termasuk kebebasan ekonomi pun ada masalah dengan itu, harusnya hak jawab dan prosedur sesuai dengan hukum harusnya dijalankan. Jangan sampai tindakan sepihak ini malah meresahkan masyarakat, membatasi kebebasan sipil maupun kebebasan ekonomi, dan itu sudah terjadi. Kita sangat senang di sini ada Mbak Sevi bisa bergabung dan tahu lebih lanjut. Kami adalah gerakan aktivisme yang bukan hanya di online tapi di offline, tapi mungkin sekarang lebih banyak di online karena kondisi pandemi. Kami mendorong dan mempromosikan gagasan kebebasan di Indonesia, sesuatu yang mungkin tidak seksi atau bahkan menjadi gebuk bareng gitu untuk orang-orang yang tidak belum atau belum mengenal tentang kenapa sih pasar bebas itu penting, kapital itu juga baik gitu untuk kemajuan umat manusia dan sebagainya. Tapi di sisi lain kami juga sangat peduli untuk hak-hak sipil, kebebasan ekonomi maupun kebebasan individu. Dan ini adalah salah satu cara kami mengangkatnya lewat Forum Kebebasan. Semoga bermanfaat dan apapun itu bisa menjadi bahan kita bersama untuk mengadvokasinya di lingkungan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita, apapun afiliasi kita. Untuk lebih lanjut, info lebih lanjut mengenai Suara Kebebasan bisa dicek di suarakebebasan.id maupun media sosial kami di LINE, Twitter, IG, Facebook fanpage maupun di kanal YouTube Suara Kebebasan. Jangan lupa kami juga ada diskusi lain berupa policy talk, maksudnya membicarakan isu-isu kebijakan tapi dalam konteks terkini, yaitu di Liberty Talks tepatnya tentang dasar-dasar libertarian yang dikaitkan juga dengan isu kebijakan terkini.
dan juga forum kebebasan yang teman-teman sedang ikuti malam hari ini. Tentu tidak mudah, ini adalah malam Sabtu, tapi saya senang banyak teman-teman yang antusias, termasuk Mbak Sevi yang bersedia menyediakan waktunya malam hari ini. Saya serahkan langsung kepada Galang Taufani untuk memandu acara ini. Selamat berdiskusi dan salam kebebasan. Terima kasih. Okay. Thank you Mbak Dinda. Terima kasih atas pembukaannya, opening diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forecast, Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh teman-teman di Suara Kebebasan. Seperti beberapa waktu sebelumnya, pada malam hari ini, pada tanggal 5 Agustus 2022, tepatnya kita akan kembali lagi ini teman-teman semuanya untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang ada di tengah-tengah kita semua. Dan tentu barangkali yang sedang hangat dan selalu muncul hampir di sudut lini masa kita begitu, yang ramai riuh begitu dalam beberapa waktu terakhir, adalah isu terkait dengan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat itu ya. Seperti kita ketahui, pada mungkin dalam beberapa, sebetulnya kalau kita lihat peraturan Permen Kominfo yang ada ini ya, sebetulnya sudah ada sejak pada tahun 2020, tapi ini menjadi gegap gempita di tengah kita semua karena kemarin mungkin sekitar satu bulan sampai lebih lah, satu bulan yang lalu Kemenkominfo melakukan apa ya, semacam apa namanya, memberikan peringatan kepada beberapa apa layanan elektronik atau apa namanya, penyelenggara elektronik tentang potensi mereka untuk diblokir begitu atau di take down berhubungan dengan belum melaksanakannya mereka untuk melakukan pendaftaran. Nah, seperti kita ketahui ya, sebelum kita malam ini mendiskusikan ini, tentu kan kalau kita ngobrol tentang Permen Kominfo secara garis besar itu, kita bisa lihat bahwa peraturan ini itu sebetulnya apa sih, yaitu ya mengatur tentang pendaftaran, tata kelola, dan berkaitan dengan informasi dan elektronik. Bahkan juga di situ diatur mengenai sanksi administratif ya, tentang berkaitan dengan apa, informasi yang dilarang dan yang tidak diperbolehkan juga ada. Termasuk yang lagi rame ini itu adalah pemblokiran, dan dalam beberapa waktu yang lalu juga muncul beberapa hashtag blokir Kominfo dan seterusnya gara-gara mencuatnya apa namanya peringatan-peringatan ini, dan kita sebagai masyarakat atau konsumen begitu daripada penyelenggaraan sistem elektronik itu menjadi salah satu atau sebagian besar individu yang bakal dirugikan sebetulnya. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita teman-teman semuanya, kita mendiskusikan soal Permen Kominfo ini, kemudian hubungannya dengan kita sebagai masyarakat, terus kemudian dalam aspek kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, itu sebetulnya apa hubungannya? Kemudian bagaimana melihat ini dalam konteks kebijakan di Indonesia? Sudah tepatkah adanya Permen Kominfo ini? Kemudian kira-kira dampaknya apa begitu bagi kita di masyarakat? Nah, pada malam hari ini teman-teman semuanya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Sevi, yaitu adalah Mbak Seviera dan Madiah. Beliau adalah peneliti di ELSAM ya, lembaga studi dan advokasi masyarakat yang salah satu, saya kalau beberapa kali mengikuti lembaga ELSAM banyak sekali mengkaji tentang beberapa kebijakan-kebijakan, kemudian persoalan-persoalan baik macam-macam gitu ya, banyak sekali beberapa waktu yang lalu tentang ya tentang hak asasi, kemudian banyak lainnya. Termasuk nanti kita minta untuk Mbak Sevi untuk memberikan perspektifnya terkait dengan persoalan yang sedang ramai buat kita ini teman-teman semuanya, supaya kita bisa lebih jauh memahami persoalan terkait atau polemik terkait dengan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini.
Baik, rasanya nggak perlu panjang lebar. Sebelumnya nanti saya akan langsung berikan ke Mbak Sevi dan bagi teman-teman semuanya nanti yang pengen berkomentar atau memberikan atau mengajukan pertanyaan, silahkan nanti boleh raise hand atau mungkin mengisi kolom chat di dalam di Zoom ini. Baik, Mbak Sevi, gitu langsung saja Mbak Sevi. Thank you, Mbak Sevi. Okay. Yeah. Terima kasih banyak, Mas. Sebelumnya, aku boleh izin share screen, Mas Galang, karena ini masih disable. Belum bisa ya? Oke, bentar. Belum bisa, iya. Saya rubah settingannya dulu. Oke. Oke, nah, Mbak. Udah. Harusnya udah bisa, Mbak. Sudah bisa. Nah, ini saya izin share screen ke kawan-kawan. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Galang, teman-teman dari Suara Kebebasan, dan juga teman-teman semuanya yang hadir di malam hari ini gitu ya. Dari apa yang mungkin kawan-kawan sempat lihat dari poster, lalu juga mungkin dari narasi yang juga sudah disampaikan oleh Mas Galang, Mbak Dinda, dan mungkin teman-teman juga banyak sekali gitu ya melihat terkait dengan berita yang paling tidak ini adalah sebuah dampak dari adanya Permen Kominfo 5 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau PSE lingkup privat. Nanti mungkin untuk mempermudah saya juga menyampaikan, nanti izin saya mungkin akan menyingkat aja dengan PSE gitu ya, tapi maksudnya adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu atau mungkin sudah satu bulan yang lalu gitu ya teman-teman, kita mendengar sekali bahwasannya Permen Kominfo 5 2020 ini mengancam kebebasan sipil di digital gitu, yang sebenarnya nanti mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan gitu, sebenarnya kebebasan seperti apa atau bahkan hak asasi seperti apa sih yang nantinya akan terderogasi dengan adanya Permen Kominfo 5 2020. Ini nih sebenarnya Permen Kominfo gitu. Kalau misal kita melihat dari kacamata peraturan perundang-undangan, dia bahkan nggak masuk dalam hierarki yang diatur di pasal 7 Undang-Undang 12 2011 yang telah dilakukan perubahan gitu. Itu sebenarnya maksudnya justru nggak masuk dalam hierarki. Dia jauh di bawah undang-undang memang. Dan dia ada di dalam pasal-pasal atau apa namanya ketentuan yang masuk di dalam peraturan yang ada di pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Jadi memang peraturan di luar hierarki tersebut gitu. Dan ternyata kalau misal kita lihat lebih jauh lagi gitu ya, bahkan saya kapan lalu juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh Koalisi Serius, lalu juga sempat melihat beberapa hal yang ditulis oleh kawan-kawan Purple Code Collective gitu. Sebenarnya Permen Kominfo 5 2020 ini tidak sesederhana daftar dan udah gitu. Tapi banyak implikasi yang akan didapat gitu. Salah itu. Bahkan ancaman-ancaman di belakang itu gitu. Meski pada dasarnya PSE lingkup privat ini, Permen Kominfo-nya hanya berlaku pada PSE lingkup privat, tapi kita nggak bisa menutup mata gitu. Bahwa dampak-dampak yang didapat atas peraturan tersebut kita tuh kena sekali kawan-kawan. Apalagi mungkin kita semua nggak ada lah yang nggak punya WhatsApp mungkin, atau mungkin aplikasi komunikasi yang lain, entah LINE atau Signal atau yang lain sebagainya gitu. Dan terakhir banget beberapa hari yang lalu, kawan-kawan LBH Jakarta kan juga membuka satu layanan pengaduan gitu ya, terkait dengan PSE peraturan Permen Kominfo ini gitu. Dan ternyata banyak sekali pengaduan yang didapat gitu. Tadi saya juga sempat membaca dari apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan LBH Jakarta, bahwa ada banyak hal ini adalah salah satunya misalnya terdampak terhadap pekerja-pekerja kreatif yang menggantungkan hidupnya ke dalam aplikasi yang diblok, lalu juga pekerja-pekerja yang kemudian menggunakan PayPal dan lain sebagainya, yang ini menjadikan mereka sangat terhambat untuk melakukan aktivitasnya gitu. Dan kalau misal kita mau tarik secara lebih jauh lagi, ini juga berkenaan dengan hak ekonomi gitu, yang tadi juga disampaikan oleh Kak Adinda gitu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai Permen Kominfo 5 2020, dia memang benar yang disampaikan Mas Galang, sudah ada sejak 2020 gitu. Meskipun kalau kita lihat di aturan peralihannya, ada sekian bulan gitu, untuk kemudian peraturan ini secara efektif meng-enforce gitu. Dan sebenarnya peraturan ini juga telah dilakukan perubahan
pada 2021. Meskipun perubahannya sama sekali tidak substantif ya. Jadi perubahannya terkait dengan penggunaan OSS di dalam pendaftaran gitu. Jadi tidak ada perubahan mengenai hal-hal substantif mendasar, misalnya terkait dengan perlindungan data pribadinya atau terkait dengan akses yang nanti diminta oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah untuk pengawasan, itu semua nggak ada perubahan. Jadi makanya kalau misal kita mau mengkritisi peraturan ini, memang betul yang kita kritisi adalah 5/2020. Meskipun ketika kita menggunakan kacamata peraturan perundang-undangan, ya kita menyebutnya Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkominfo nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen Kominfo sebelumnya gitu. Dan teman-teman gitu, tadi saya sempat menyampaikan gitu, sebenarnya peraturan ini tuh berlakunya untuk siapa sih gitu. Jelas berlakunya adalah untuk PSL lingkup privat. Tapi PSL lingkup privat yang gimana gitu, yang seperti apa sih yang masuk di kualifikasi ini gitu. Semuanya gitu, kalau misal kita bisa mengatakan gitu. Tapi di dalam PSE lingkup privat di Permen Kominfo ini, dia menyebutkan beberapa hal gitu kawan-kawan. Yang pertama adalah PSE yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, which is banyak sekali. Jadi tidak hanya apa yang kemudian menjadi jurisdiksi dari Kominfo, tapi juga berbagai KL lain yang memang ada PSE yang tunduk kepada mereka gitu, peraturan perundang-undangan yang mereka buat atau mereka terlibat dalam pembuatannya. Lalu juga PSE yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk banyak sekali gitu di sini. Jadi mulai dari mereka yang kemudian menyediakan, mengelola hingga menawarkan gitu ya, tawar-menawar perdagangan barang dan jasa, berarti kan ini berkenaan juga dengan ya misalnya adalah saya kita bilang Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya gitu. Lalu juga mereka yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Ya kita tahu mungkin ada beberapa m-banking, termasuk juga yang PayPal dan juga mungkin Flip dan lain sebagainya gitu, itu masuk dalam kerangka acuan dalam Permen Kominfo ini gitu. Lalu juga aplikasi yang platform yang dia ini menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik segala macam gitu ya. Yang sebenarnya kita bisa bilang ya di sini ada WhatsApp, di sini ada Signal segala macam, Telegram atau apapun itu gitu ya yang teman-teman gunakan mungkin untuk berjejaring dan berkomunikasi. Dan ini memang tidak terbatas pada aplikasi ya, tapi juga website, habis itu portal atau apapun itu gitu kawan-kawan. Jadi memang sangat luas sekali gitu. Lalu juga yang terakhir adalah pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik gitu. Jadi semua-muanya aja ketika memang ada sebuah aplikasi, platform, website, situs, portal yang kemudian mereka mengumpulkan data pribadi masyarakat, maka dia harus tunduk ke dalam PSE lingkup privat ini gitu. Tapi mungkin yang jadi agak menggelitik kayak begini ya, ini kan memang Permen Kominfo untuk lingkup privat gitu PSE-nya gitu, tapi pertanyaannya apakah kemudian perlindungan atau hal-hal yang seperti ini juga mereka mengatur gitu untuk lingkup publik atau dalam artian ini adalah pemerintah gitu. Sebenarnya kita bisa mungkin mengacu ke apa namanya SPBE, peraturan terkait dengan SPBE yang sudah dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya gitu. Tapi memang tidak seperti ini gitu pengaturannya gitu. Lebih menekankan pada tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah gitu. Saya sendiri melihat bahwa seharusnya memang apa yang kemudian diatur ya bagaimana platform, aplikasi bisa melindungi berbagai data pribadi, segala dokumen elektronik yang ada gitu. Bukan justru pemerintah secara intrusif ingin mau masuk ke sana gitu, untuk mengakses beberapa hal di sana gitu. Sanksi-sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yang ketika PSE itu tidak nurut gitu, tidak mau daftar, tidak mau diakses data pribadinya gitu. Tapi tidak ada tuh sanksi yang diberikan kepada PSE misalnya ketika dia tidak menerapkan protokol pelindungan data pribadi tertentu gitu. Meskipun ada dalam peraturan ini ada kewajiban itu yang diemban oleh PSE, tapi justru adanya sanksi-sanksi tersebut tidak dikenakan terhadap hal yang sangat substansial, tapi justru sebaliknya ke hal-hal yang saya melihatnya adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh pemerintah nantinya gitu sebenarnya.
Dan yang terakhir, ini juga berlaku untuk lingkup privat, PSE, yang menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain, tetapi dia mempromosikan aplikasinya ke kita, dia menawarkan situsnya ke kita, dia melakukan usaha di Indonesia, dia memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia, itu juga termasuk di dalam mereka yang harus tunduk ke dalam PSE lingkup privat ini. Gitu. Jadi memang bisa kita bilang secara sederhana ya, seluruh PSE lingkup privat yang ada di Indonesia aja gitu. Baik itu ada di Indonesia atau digunakan oleh orang di Indonesia, paling tidak ketika kita terlihat bahwasanya itu ada di Indonesia, maka dia akan masuk di dalam subjek yang seharusnya tunduk ke dalam PSE lingkup privat Permen Kominfo 5 2020 ini. Dan sebenarnya tadi sebelum akhirnya berjumpa sama kawan-kawan gitu, saya mencoba untuk kemudian membuat satu bagan gitu yang semoga bisa mempermudah kita gitu untuk melihat seperti apa sih sebenarnya logika yang sedang dibangun oleh pemerintah melalui Permen Kominfo ini gitu, paling tidak di dalam batasan pendaftaran PSE gitu. Nah, sebenarnya kawan-kawan gitu ya, kita bisa mengklasterisasikan dari mereka yang mendaftar dan tidak mendaftar. Dan itu semua akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Baik konsekuensi yang diterima oleh PSE tersebut, atau bahkan dampak yang diterima oleh kita sebagai pengguna atau user dari PSE tersebut. Bagi mereka yang mendaftar, gitu, nantinya mereka akan menerima tanda daftar PSE dan mereka akan dimuat dalam laman yang dikelola Kominfo. Sayangnya, label seperti ini yang kemudian digunakan justifikasi oleh PSE, kami sudah terdaftar di Kominfo, kami sudah ada di laman Kominfo gitu, tanpa memberitahukan ke kita sebagai user sebenarnya dampak seperti apa yang kita terima ketika mereka tuh mau mendaftar ke Kominfo gitu. Dan ternyata dampaknya ada banyak sekali gitu yang akan kena ke kita gitu. Nah, ketika dia mendaftar dan telah menerima tanda daftar PSE dan juga telah dimuat di laman Kominfo, kalau di kemudian hari Kominfo menemukan bahwasannya mereka terdaftar tetapi tidak melaporkan perubahan, jadi teman-teman, ketika mendaftar itu ada formulir yang nanti akan diberikan dari PSE ke Kominfo gitu. Dan salah satu yang diberikan dalam formulir ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa gitu ada berbagai data-data yang dikumpulkan gitu sama mereka gitu. Salah satunya data yang ada juga mereka tuh ini nih, misalnya kalau misalnya kita lihat di satu rangkaian ketentuan mengenai pendaftaran PSE di dalam Permen Kominfo 5 2020 gitu ya. Mereka kan memang wajib melakukan pendaftaran gitu, dan masyarakat juga bisa melakukan pengaduan kalau misal ada yang tidak mendaftar gitu. Dan kalau misal kita lihat gitu ya, ada satu hal yang harus diberikan oleh mereka ketika mendaftar adalah informasi atau gambaran umum pengoperasian sistem elektronik itu gitu. Dan sebenarnya itu terdiri atas keterangan data pribadi yang diproses dan juga termasuk keterangan bahwa PSE lingkup privat ini menjamin melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap sistem elektronik dan data elektronik dalam rangka memastikan efektivitas dari pengawasan dan juga penegakan hukum gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka ini okay, sepakat untuk kemudian mendaftarkan, itu sangat berkonsekuensi pada otomatis kita data pribadi yang kita miliki dan kita taruh di dalam PSE tersebut akan ada di Kominfo gitu. Dan yang kedua, ketika Kominfo itu meminta data pribadi kita untuk kepentingan pengawasan dan juga nantinya aparat penegak hukum, dia harus setuju untuk itu gitu. Jadi dia tidak boleh menolak akses tersebut. Kalau menolak akses, salah satu sanksi administratif yang bisa diberikan adalah dia ada akses blocking. Jadi ada pemutusan akses terhadap sistem elektronik tersebut. Jadi itulah kenapa bicara Permen Kominfo 5 2020 tidak berhenti pada daftar, tapi konsekuensi yang diterima atas pendaftaran tersebut. Dan tentu ketika kita bicara mengenai mereka bisa akses data pribadinya kita, mereka akan bisa meminta PSE untuk kemudian take down konten segala macam, tentu implikasinya adalah terkait dengan hak
kebebasan apa kebebasan kita gitu dalam berekspresi dan juga menyampaikan pendapat dan juga hak atas privasi kita gitu. Mereka sangat bisa kemudian misalnya nih aparat penegak hukum itu nantinya bisa mendapatkan akses terhadap data komunikasi. Bayangkan ya, kalau misal kita ini kan WhatsApp Signal itu kan aplikasi yang sudah end-to-end encryption, sudah terenkripsi secara sistem, secara desainnya terenkripsi, yang seharusnya itu hanya bisa dibaca dan diterima oleh orang-orang yang memang mengirim dan menerima gitu. Kapan lalu juga sempat belajar dari kawan yang memang isunya di teknologi, digital teknologi gitu. Jadi kalau misal kita bicara mengenai hal-hal yang terenkripsi, misalnya di WhatsApp, itu akan ada public and private key gitu. Dan yang bisa bertukar public dan private key ini, ya mereka yang kemudian menerima dan mengirim pesan itu gitu. Di luar itu seharusnya tidak bisa melihat. Tetapi dengan adanya Permen Kominfo 5 2020, akan ada kemungkinan itu semua bisa dilihat oleh Kominfo gitu. Bisa dilihat gitu. Jadi ini jadi satu hal yang sangat mengerikan gitu ya. Dan meskipun ketika kita bicara end-to-end encryption, itu sebenarnya PSE aja nggak bisa kemudian untuk melihat itu gitu. Meskipun kita menemukan kawan-kawan menemukan gitu bahwasannya ternyata kalau saya nggak salah ingat gitu ya, Facebook sebelum jadi Meta gitu pada saat itu mereka itu ternyata menyimpan kunci-kunci itu. Private key-nya itu disimpan sama mereka, yang itu sebenarnya memungkinkan bagi PSE kemudian untuk bisa mengaksesnya gitu. Tapi berbagai hal ini nantinya kayak ruang privasi kita secara digital itu akan sangat bisa diawasi gitu. Mungkin kayak apa ya, kalau misal kita pernah dengar istilah kayak Big Brother is watching us gitu ya. Maksudnya kita dilihat gitu segala macamnya gitu, bisa sangat mudah diakses oleh mereka gitu. Bahkan ketika kita nantinya menyuarakan gitu ya, menyuarakan apa yang menjadi satu pandangan bagi kita gitu, itu sangat bisa nanti pemerintah memerintahkan PSE untuk take down itu. Dan kalau misal PSE-nya nggak take down, dia akan ada access blocking. Dan sayangnya banget, tidak ada satu mekanisme yang bisa kita sebagai user yang di take down kontennya itu untuk melakukan ini ya, melakukan upaya lebih lanjut gitu loh terhadap adanya take down terhadap konten yang kita buat itu gitu. Padahal kan itu sangat berkaitan erat dengan ekspresi yang akan kita sampaikan gitu, dan juga berkenaan erat dengan hak atas informasi kepada orang lain gitu ya. Maksudnya di lain sisi kan kita yang menyampaikan itu punya hak kebebasan berekspresi gitu, tapi kan informasi itu juga berhak didapat oleh orang-orang lain gitu. Karena hak-hak yang tadi saya sebutkan, privasi, kebebasan berekspresi, informasi, itu kan sebenarnya dijamin ya di dalam konstitusi. Dan bahkan kalau kita melihat lagi ke ICCPR, lalu juga kita melihat ke dalam tatanan yang lebih jauh lagi, UDHR, itu juga sebenarnya kan mereka mengakomodir ya terkait dengan itu gitu. Nah, saya sih melihatnya juga, padahal kalau misal kita melihat pembatasan terhadap hak asasi manusia, itu kan seharusnya ada tes yang dilalui ya, maksudnya kayak ada tripart test gitu, apakah itu dibutuhkan dan lain sebagainya gitu, dan itu juga harus kemudian diatur melalui undang-undang gitu. Tapi meskipun tidak secara langsung dan eksplisit bahwa Permen Kominfo PSE lingkup privat ini dia akan merenggut berbagai hak kita, secara implisit mereka merenggut gitu, dan itu diatur di Permen Kominfo yang seharusnya ini satu praktik yang sangat sama sekali tidak bisa sih gitu kawan-kawan. Nah, lanjut ke sini lagi gitu ya. Kalau misal mereka tidak memberi informasi pendaftaran dengan benar, itu nanti juga akan ada sanksi gitu bagi mereka. Jadi sanksinya pertama, mereka akan dapat teguran tertulis, lalu mereka setelah 7 hari, mereka akan dihentikan secara sementara. Penghentian 7 hari sementara yang tidak diikuti dengan perbaikan, lalu juga pendaftaran ulang, itu akan bermuara pada access blocking. Jadi senjata mereka ini kayak udah apa-apa akses blocking segala macam gitu, yang sebenarnya juga
kayak kurang, sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi masalah gitu. Dia memberikan sanksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan root yang menjadi masalah gitu. Dan jika atas sanksi yang telah diberikan dan mereka mau untuk kemudian melaporkan perubahan dan juga mau untuk mendaftarkan ulang, maka akan dilakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian membuka akses tersebut. Yang mulanya diblok, dia akan dibuka. Gitu. Nah, lalu untuk PSE yang kemudian tidak mendaftar, ini dia udah pasti akan mendapatkan sanksi administratif berupa akses blocking. Kayak kemarin ya, yang kawan-kawan juga sangat mengikuti gitu, ada beberapa yang nggak mendaftar gitu, udah nggak bisa kita akses gitu, karena diblok sama Kominfo gitu. Meskipun, kita juga mungkin kemudian bisa menggunakan VPN, segala macam gitu, tapi kalau misalnya kita menggunakan akses yang normal gitu, untuk mengakses itu seperti biasa, itu kita tidak akan bisa mengakses itu gitu. Padahal kan kita bisa sadari ya, bahwasanya di dunia yang terdigitalisasi ini semuanya bergantung pada digital, internet segala macam. Banyak sekali pekerjaan yang menggantungkan pada akses ke sana gitu, dan itu yang kemudian berpengaruh terhadap hak yang lain gitu, hak ekonomi, yang hal yang mungkin kita lihat kayak itu jauh lah gitu, tapi ternyata sangat berpengaruh gitu. Terbukti dari aduan-aduan yang diterima oleh kawan-kawan LBH Jakarta gitu. Dan kalau misal mereka itu menerima sanksi akses blocking, ketika mereka mendaftar, mereka akan dilakukan normalisasi, jadi dibuka. Nanti akses terhadap sistem elektronik tersebut akan dibuka lagi gitu. Lalu kalau misal tidak mendaftar, ya dia akan tetap ada akses blocking gitu. Sebenarnya dari bagan yang coba saya rangkum di sini kelihatan banget gitu. Pemerintah tuh tendensinya sebenarnya bukan dalam rangka melindungi data pribadinya kita, atau bukan dalam rangka untuk kemudian aware terhadap perlindungan warga negaranya gitu. Tapi mereka mau, mereka biar daftar gitu. Mereka biar daftar, nanti akan ada akses yang mereka akan peroleh, nanti mereka akan mendapat beberapa dokumen elektronik, data elektronik yang ada di dalam PSI tersebut gitu. Karena mentoknya sampai situ, mentoknya adalah daftar, balik lagi, kayak mental lagi, mental terus gitu. Yang muaranya pada akhirnya adalah, pada intinya kamu tuh harus mendaftar, gitu loh. Jadi mau pergi ke pintu gate 1 gitu, ternyata mental lagi. Mau ke pintu yang lain, mental lagi. Pintunya sebenarnya seakan-akan kayak ada pintu gitu, untuk pintu mendaftar, tidak mendaftar, pintu seperti ini gitu. Tapi pada dasarnya pintunya satu, kamu tuh harus daftar gitu, melalui adanya Permen Kominfo 5/2020 ini gitu. Dan sebenarnya sanksi administratif yang berupa akses blocking ini gitu ya, itu dikenakannya tidak hanya ketika dia ini tidak mendaftar gitu. Itu tuh bisa dikenakan pula atas permohonan kementerian atau lembaga yang menilai bahwasannya PSE tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Itu sangat bisa di-block aksesnya. Dan dia hanya bisa dibuka akses tersebut ketika KL yang bersangkutan itu merekomendasikan kepada Kominfo untuk dilakukan normalisasi gitu. Jadi kebayang nggak, pemerintah ini udah sangat diktator gitu loh terhadap sistem PSE lingkup privat ini gitu. Dia mau untuk kemudian benar-benar mengintervensi berbagai hal yang ada di dalamnya gitu. Padahal kayak misalnya bisa saja PSE tidak mau membuka data penggunanya adalah untuk melindungi apa sebagai data pribadi atau apa yang disebut dengan hak atas privasi gitu kan kawan-kawan. Tapi opsi itu udah nggak ada. Ketika PSE mendaftar, opsi itu tidak ada. Karena kalau misalnya dia nggak memberikan, itu bisa bermuara pada akses blocking itu. Gitu. Jadi kesana aja gitu, akses blocking lah, harus daftar lah, dampaknya ke kita gitu, sebagai user pengguna. Dan mau nggak mau kadang PSE, karena kita nggak bisa memungkiri ya, PSE lingkup privat, ada keputusan-keputusan atau orientasi-orientasi bisnis yang harus dibuat gitu. Karena ya gimana-gimana pun, kita nggak bisa rely percaya ke mereka, karena pada akhirnya, their business gitu. Mereka juga punya berbagai keuntungan yang ditargetkan segala macam gitu. Jadi pada akhirnya yang dikorbankan siapa? Kita sebagai user, sebagai public gitu, yang akhirnya dikorbankan gitu. Dan selanjutnya adalah
tadi terkait dengan pendaftarannya segala macam gitu ya. Dan satu hal yang sangat-sangat menggelitik bagi kami juga adalah pemberian akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik yang tadi juga beberapa kali sempat saya mention gitu. Sebentar kawan-kawan, ini sepertinya baterainya habis, jadi sebentar banget. Nah, ini pemberian akses ini pada dasarnya satu hal yang bukan pilihan ya, karena di dalam pasalnya juga jelas sekali bahwasannya ini adalah satu hal yang bersifat wajib. Meskipun itu nggak jelas gitu ya, jelas bahwa sanksi yang diterima adalah sanksi administratif yang beberapa kali tadi sempat saya mention gitu. Dan pemberian akses ini sebenarnya kita bisa kualifikasikan menjadi dua hal gitu. Pemberian akses untuk tujuan pengawasan, dan juga pemberian akses untuk tujuan penegakan hukum pidana gitu. Di dalam hukum pidana ini ada penyelidikan, penyidikan, dan juga berbagai hal yang lain gitu. Sepanjang itu masuk dalam koridor hukum pidana. Dan kalau misal pengawasan, ini yang bagi saya pribadi sangat kurang jelas ya. Pengawasan seperti apa gitu? Pengawasannya kalau misal kita di mereka kita tanya gitu argumennya seperti apa, pasti pengawasannya adalah untuk menjaga norma yang hidup di masyarakat, habis gitu kayak untuk tidak gaduh segala macam gitu. Yang mana pemerintah seringkali mendefinisikan itu semua sangat sepihak gitu. Oke, ini adalah mengganggu ketertiban masyarakat gitu. Tapi mereka tidak pernah tuh meng-assess secara baik apa sih kemudian yang disebut dengan itu gitu. Dan bagi mereka yang kemudian terlanggar haknya atas adanya tindakan yang dilakukan oleh Kominfo ini, nggak ada sebuah upaya yang bisa kita lakukan gitu. Ya udah aja gitu. Ini akan sangat mudah untuk memberangus kebebasan yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Termasuk juga teman-teman jurnalis, kemudian ketika nulis apapun segala macam, atau media yang dia kritis segala macam, ini jadi ancaman sekali gitu bagi mereka gitu. Akan dengan sangat mudah gitu, mereka akan menutup segala macam gitu. Dengan alasan tadi yang kepentingan umum dan juga terkait dengan norma hidup di masyarakat gitu. Dan secara eksplisit disebutkan dalam Permen Kominfo itu, yang akan mendefinisikan itu adalah pemerintah gitu. Kebayang nggak? Maksudnya kayak seperti apa sih paradigma yang selama ini dibangun oleh pemerintah ketika bicara kebebasan gitu. Orang kita aja kadang bicara mengenai kritis dan juga satu hal yang bagi pemerintah destruktif gitu. Itu kan satu hal yang kayak kadang kelihatan sekali gitu. Dan bahkan kalau mau mengambil contohnya, pada saat itu kawan-kawan mungkin dengar gitu kejadian yang disuarakan oleh Project Multatuli mengenai kekerasan seksual yang diterima oleh anak gitu ya, yang waktu itu terjadi di Luwu Timur, yang dilakukan oleh keluarganya gitu, oleh ayahnya gitu. Itu kan bagi masyarakat sipil, bagi kawan-kawan Project Multatuli pada saat itu kan juga satu penyuaraan yang luar biasa gitu ya, untuk mampu menyuarakan itu gitu. Tapi ternyata Polres Luwu Timur ngeklaim itu sebagai hoax gitu. Dan itu banyak sekali. Pemerintah tuh kerap kali menyetempel berbagai informasi yang sebenarnya itu benar tapi dicap sebagai hoax dengan alasan ketertiban umum, kepentingan umum segala macam gitu, yang selama ini kita juga tidak tahu bagaimana transparansinya. Jadi ini benar-benar akan kayak ya, ini suara kita mungkin tidak lagi bebas gitu untuk menyuarakan berbagai hal. Dan sebenarnya masih bicara mengenai pemberian akses gitu ya, ada satu pasal gitu yang juga berkaitan dengan pasal yang lain gitu. Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dan juga penegakan hukum pidana sebenarnya dilakukan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan, jangka waktu yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan satu hal yang bagi saya sangat terbuka ya tafsirnya terhadap ini. Wajar itu wajar seperti apa? Apakah kemudian ketika mereka punya akses terhadap sistem elektronik PSE tertentu, karena satu tahun dianggap wajar, mereka bisa mengasal satu tahun, ini kan satu hal yang mengkhawatirkan dan mengerikan kalau misal kita bayangkan gitu. Lalu juga PSE lingkup privat memberikan akses terhadap data elektronik kepada APH untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan tidak pidana dalam wilayah NKRI yang tadi saya sampaikan, juga terdapat sanksi atas penolakan akses tersebut oleh PSE lingkup privat. Udah jelas gitu, kalau nggak mau, ada sanksi.
kalau apa kayak ada ber, jadi pada intinya adalah mereka harus mau untuk membuka akses tersebut gitu. Meskipun memang di sana dijelaskan bahwasannya alasan pemerintah dan juga APH harus jelas, harus ada alasan, harus ada assessment gitu. Tapi ya kita sebagai masyarakat nggak akan bisa memonitor sejauh itu gitu. Jadi yang bisa coba kita suarakan ya from the very first step dari peraturan ini ada, ya dari situlah mulai kita kritisi gitu. Dan ada juga moderasi informasi gitu yang ada di dalam Permen Kominfo ini gitu, kawan-kawan. Tadi mungkin sempat saya sampaikan gitu bahwasannya ketika ada apa namanya satu sistem elektronik yang memuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang, itu PSC harus harus memastikan itu gitu, dan dia harus nge-take down itu gitu. Dan PSE juga tidak boleh memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang gitu. Yang mana yang dilarang ini aja udah luas sekali gitu. Tafsir mereka tentu berbeda mungkin dengan tafsir kita. Mereka kan selalu ingin ada sebuah kritik yang membangun segala macam dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ya kritik aja. Yang punya tanggung jawab untuk kemudian memperbaiki peraturan segala macam kan ya pemerintah gitu pada dasarnya gitu. Yang bisa kita lakukan ya mengkritik segala macam kayak begitu gitu ya. Sudah ada pembagian tugas itulah, maksudnya secara apa namanya kontrak sosial dan lain sebagainya gitu. Lalu juga disebutkan gitu di dalam satu subbab mengenai moderasi informasi ini bahwa informasi elektronik yang dilarang ini apa aja sih gitu. Dia mengklasifikasikan bahwa satu, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, which is ya semua peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam pasal tersebut disebutkan gitu bahwasanya ini ditetapkan oleh KL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Jadi meresahkan masyarakat, masyarakat yang mana gitu yang akan sebenarnya dinilai resah gitu, atau ketertiban umum yang seperti apa gitu. Karena LSM juga melakukan sebuah penelitian persinggungan antara pelindungan data pribadi dan juga apa namanya kepentingan umum gitu, informasi publik gitu. Seringkali memang nggak ada sebuah batasan gitu yang bisa kita gunakan ketika kita bicara mengenai kepentingan umum, ketertiban umum segala macam, dan mereka juga tidak transparan untuk melakukan itu gitu. Dan PSE juga dilarang kemudian untuk memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang gitu. Jadi mereka ada konten di dalam PSE-nya nggak boleh, ada juga yang dinilai menyediakan atau memfasilitasi itu juga nggak boleh gitu. Jadi mereka benar-benar memang PSE ini dibebani sebuah tanggung jawab untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi dia menjaga itu. Dan kalau misal ada itu, dia bertanggung jawab itu gitu. Dan di satu sisi memang tadi yang sempat saya sampaikan bahwasannya PSE lingkup privat ini punya kewajiban untuk memastikan sistem yang aman, yang andal, bertanggung jawab gitu. Tapi berhenti sampai di sana aja. Peraturannya berhenti sampai di sana. Gak ada satu lanjutan gitu yang kemudian ya entah itu sanksi atau apapun gitu. Sanksinya ya justru pada hal-hal yang obsesi pemerintah aja gitu kalau misalnya saya melihatnya. Dan mungkin ini tadi pertanyaan gitu yang muncul di benak kita semua yang bisa kita diskusikan secara bersama gitu, merasakan masyarakat lah melalui tertiban umum, sanksinya akses blocking, kayak hal-hal yang seperti itu. Pemerintah tidak melihat bahwasanya ketika mereka menutup akses terhadap PSE itu ada dampak berkelindan yang berkaitan derivasi dari penutupan itu gitu. Ya misalnya hak atas ekonomi segala macam gitu, yang itu tidak dilihat, bukan hanya sekedar pendaftaran gitu yang seharusnya dilihat, tapi hal-hal yang di luar itu gitu. Ini berbagai hal teman-teman yang sedari tadi mungkin juga saya highlight sebenarnya, tapi kembali lagi ingin saya tekankan bahwasannya lingkaran-lingkaran yang mungkin kawan-kawan bisa lihat di layar ini adalah lingkaran-lingkaran yang kami rasa sangat penting untuk dipastikan dari sekedar hanya adanya pendaftaran gitu. Karena di balik pendaftaran itu banyak hal yang terjadi, banyak kabel yang kusut, banyak kabel yang banyak apa namanya
rajutan yang belum selesai dan lain sebagainya, dan itu berdampak pada kita semua gitu sebagai publik, sebagai manusia gitu, dan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mereka terhadap hak atas informasi. Ini satu lagi ya, hak atas informasi yang mungkin saya tadi menyampaikan tapi belum tertuliskan di sini adalah upaya pemulihan gitu, pengembalian terhadap hak itu yang nggak ada gitu. Dan mungkin kawan-kawan juga bertanya gitu, upaya seperti apa gitu yang bisa kita lakukan gitu. Tadi saya juga berkomunikasi dengan salah satu kawan jurnalis gitu. Apa yang dilakukan gitu? Yang pertama sebenarnya saya bisa bilang bahwasanya kawan-kawan masyarakat sipil pada saat ini juga sedang berdiskusi untuk satu, melakukan audiensi agar bisa dilakukan revisi terhadap Permen Kominfo 5 2020 ini. Berarti revisi kedua, karena sudah pernah dilakukan revisi yang pertama. Dan juga berupaya untuk melakukan gugatan class action gitu. Nah, kalau misal dari saya pribadi gitu ya, saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Meskipun hasilnya belum tentu baik. Yang pertama adalah judicial review. Judicial review ini dalam koridor hak uji material gitu. Jadi kalau misal kita lihat kan Mahkamah Agung itu punya satu kewenangan untuk menguji materi berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, tapi sayangnya undang-undang yang dijadikan cantolan itu kan undang-undang ITE ya. Karena kan Permen Kominfo ini nyantolnya ke PPPSTE. PPPSTE nyantolnya ke undang-undang ITE. Jadi kayak itu mungkin kayak tetot gitu. Jadi mungkin kita bisa menggunakan upaya itu tapi tidak banyak harapan yang kemudian tumbuh. Karena terkait dengan materi, mereka pasti menilai bahwasanya ini sudah sesuai dengan undang-undang ITE segala macam lah. Yang kedua adalah executive review. Executive review ini adalah upaya perbaikan dari eksekutif sendiri gitu sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya satu upaya yang sudah coba didorong oleh teman-teman masyarakat sipil melalui audiensi gitu. Koalisi Serius gitu yang melakukan audiensi itu dan juga beberapa kawan-kawan yang lain gitu. Jadi upaya executive review ini kan memang muncul dari re-evaluasi penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nanti akan muncul sebuah revisi atau peraturan yang baru, baik itu nanti yang mencabut atau merevisi Permen Kominfo ini gitu. Tapi memang agak kurang optimis juga gitu, meskipun kami juga mengupayakan upaya itu. Dan yang ketiga sebenarnya tadi yang dilakukan oleh teman-teman kan gugatan class action gitu ya ke pengadilan gitu. Dan bagi saya yang keempat adalah juga ada kita kalau misal sempat ingat dulu di tahun 2019 Agustus sampai September itu kan ada internet shutdown yang terjadi di Papua gitu. Dan itu, pada saat itu kawan-kawan masyarakat sipil juga melakukan gugatan ke PTUN, ke Pengadilan Tata Usaha Negara gitu. Nah, upaya ini juga satu upaya yang bisa kita ikhtiarkan gitu lah, bisa kita lakukan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh Kominfo gitu terkait dengan pemutusan akses gitu terhadap PSE segala macam, yang itu juga bisa kita lakukan gitu. Dan kawan-kawan masyarakat sipil juga ada satu gugatan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum atau PMH, atau kawan-kawan biasanya mungkin mengenalnya, itu di minyak goreng tuh. Harga minyak goreng segala macam itu juga melakukan gugatan PMH ke PTUN gitu. Jadi empat upaya itu mungkin bisa dilakukan secara paralel dan berkesinambungan untuk bagi kita bukan hanya sekedar merevisi atau tidak merevisi atau tidak mencabut Permen Kominfo ini gitu, tapi memperjuangkan hak-hak yang kita miliki gitu sebagai manusia, kawan-kawan, yang sangat mendasar itu gitu. Mungkin itu Mas Galang dan juga kawan-kawan, semoga sih tidak terlalu cepat atau tidak membingungkan. Saya kembalikan ke Mas Galang. Terima kasih dan maaf kalau ada salah-salah kata. Masih mute Mas Galang, sorry. Yeah. Oke, thank you Mbak Siva. Ini tadi justru komprehensif banget nih tadi yang dijelasin dan kita jadi tahu ya gimana sih sebetulnya aspek prosedural dari SE ini ya. Khususnya memang sebetulnya kan poin utama dari Permen Kominfo ini kan pendaftaran itu kan yang digembar-gemborkan dan yang dilakukan oleh Kominfo begitu ya. Nah, ini sebetulnya saya juga tadi dari beberapa
apa presentasi yang disampaikan Mbak Sevi, kan kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada polemik ya, ada problematika yang berbenturan gitu antara aspek hukum dan aspek hak asasi ya, khususnya regulasi yang diatur oleh Kominfo, kemudian aspek hak asasi juga kita tadi bisa menyimpulkan dari beberapa aspek ya, misalnya dari atas informasi, kemudian hak kebebasan berekspresi dan lain-lain. Nah, ini yang sebetulnya lumayan jadi pekerjaan. Kalau saya lihat dan mendengar presentasi tadi, jadi langsung mikir nih ternyata juga, wow, tantangan kita lumayan juga ya ini ya. Artinya ini problem yang serius banget untuk kita diskusikan sih menurut saya. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih pada Mbak Sevi nanti untuk, karena ini poin yang sangat penting sekali, nanti kan akan kita diseminasikan lebih luas lagi melalui platform SK yang lain juga gitu Mbak, di YouTube dan di yang lainnya, dan kita juga ada tweet juga di Twitter untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang tadi disampaikan oleh Mbak Sevi. Oke, ini ada Mas Yosua sudah raise hand, boleh Mas Yosua silahkan. Iya, selamat malam ya, sebenarnya saya juga salam ke Mbak Sevi ya, salah satu counterpart juga di pekerjaan kita masing-masing. Kebetulan saya juga di DPR sebagai TA. Saya mungkin ada dua pertanyaan mengenai isu ini. Pertama, ini saya penasaran aja sebenarnya, mungkin Sevi bisa sharing. Sebenarnya ketika waktu itu muncul pertama kali Permen Kominfo ini, apakah ada respon nggak ya dari koalisi ataupun masyarakat sipil ketika pertama kali muncul? Soalnya, kalau saya pribadi sih, saya udah tahu, saya udah aware ini aturan udah lama gitu ya, bahkan sebelum saya bekerja di tempat sekarang gitu. Karena dulu juga ramai di berita. Tapi rasa-rasanya kok kayak pada kelabakan baru sekarang gitu. Padahal ini aturan udah lama, udah 2 tahun yang lalu gitu. Nah, itu satu. Maksudnya, mungkin Sevi punya cerita, sebenarnya waktu itu masyarakat sipil sudah take note, tapi belum efektif gitu advokasinya. Nah, yang kedua mengenai masuknya atau mengenai privasi kita yang apa namanya ya tidak boleh diganggu oleh negara gitu. Apakah itu sebenarnya sifatnya itu benar-benar mutlak 100% atau dalam beberapa kondisi khususnya untuk penegakan hukum itu sebenarnya masih bisa diterima gitu. Dalam artian saya pribadi membayangkan intervensi negara dalam dunia digital itu bisa penting untuk konteks-konteks kayak KBGU atau konteks-konteks kayak reverse porn dan sebagainya gitu, di mana ketika masyarakat secara pribadi nggak bisa gitu ya, sulit untuk sulit untuk apa namanya ya menjaga datanya karena ini berlawan dengan berhubungan dengan pelaku atau orang jahat, negara perlu hadir intervensi di sana gitu untuk mengakses informasi itu. Atau contoh paling gampangnya misalkan ya konten pribadi dia tersebar karena pelaku KBGO, and then mungkin Instagram masih nurut mau take down, tapi kan belum tentu PSE yang lain mau nurut juga gitu atau punya guideline yang sama. Kita nggak punya jaminan semua PSE punya standar guideline yang sama. Nah, apakah akhirnya ya itu juga bagian dari pelanggaran privacy juga menurut Sevi? Karena ya saya pribadi yang memang yang paling polemik itu di diksi ketertiban umum gitu, itu memang polemik banget lah, saya juga nggak ada, itu juga nggak ada bantahan lah. Cuma kalau konteks penegakan hukum dalam beberapa hal kok saya masih bisa terima gitu ya, untuk negara intervensi masuk untuk data untuk hal kayak tadi kayak reverse porn, KBGO dan seterusnya gitu. Karena ya yang namanya PSE menurut saya bukan cuma Instagram atau Facebook yang mungkin sudah punya, yang sudah kuat gitu guideline-nya, tapi kayak di share di traktir gitu ya, atau di OnlyFans gitu ya, maksudnya hal seperti kan PSE itu kan beragam gitu ya. Bahkan PSE yang lain yang kita nggak tahu namanya itu rentan juga untuk kejahatan-kejahatannya semacam tadi yang butuh intervensi negara. Mungkin dua itu sih yang mau saya minta sharing dari Sevi. Itu aja Mas Moderator, terima kasih. Thank you Mas. Mbak Sevi mungkin bisa langsung direspon. Boleh, sebelumnya thank you Kak Joshua untuk pertanyaannya. Ada dua hal, yang pertama bagaimana pada pertama kali muncul, kalau misal ditanya apakah kita mengadvokasikan itu dan kemudian juga berproses merespon itu semua, iya aku mungkin
izin share ini siaran pers pertama kali Elsam. Jadi pada saat itu memang muncul Permen Kominfo 5 2020 dan kami mengeluarkan berbagai statement gitu di dalam Permen Kominfo itu gitu. Tapi kan ya siaran pers ya hanya siaran pers kalau misal enggak sampai di apa namanya itu kan sebuah upaya ikhtiar yang kita lakukan gitu. Tapi juga kita enggak bisa kemudian memastikan bahwasanya itu iya akan dilakukan oleh pemerintah segala macam gitu ya, Kak. Jadi kalau misal sejak awal sebenarnya kami sendiri mendorong adanya pada saat pertama kali lahir ya. Kami mendorong bahwasanya Permen Kominfo 5 2020 ini keberlakuannya ditunda gitu. Keberlakuan mengikatnya ditunda. Dan dilakukan proses konsultasi publik kembali gitu. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan gitu. Jadi kami juga di luar dari segi material gitu ya. Kami juga melihat harus ada perbaikan formil gitu yang juga seharusnya perlu dilakukan untuk Permen Kominfo 5 2020 gitu. Sehingga akan pas nih apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat publik dengan apa yang menjadi solusi yang diciptakan oleh Kominfo gitu. Dan yang kedua gitu ya, kami mendorong agar Kominfo lebih menekankan pada model-model pengaturan dengan format co-regulation gitu, Kak. Mengingat apa namanya karakteristik unik dari internet ya kawan-kawan yang sumber dayanya tidak sepenuhnya dikuasai oleh negara gitu. Bahkan mayoritas swasta. Kalau misalnya kita lihat kan, kita kan apa ya, berbagai aplikasi yang kita miliki pasti lebih banyak aplikasi swasta ya daripada aplikasi pemerintah yang mungkin hanya Peduli Lindungi, habis itu BPJS gitu. Tapi kan sisanya itu adalah aplikasi-aplikasi yang dikuasai oleh swasta gitu. Jaringan yang terdistribusi itu kan juga satu karakter dari internet gitu. Dan tujuan utamanya adalah pertukaran informasi gitu. Jadi kami melihat bahwasannya perlu kembali melihat fitrah seperti apa sih seharusnya internet diatur gitu. Jadi kami sih tidak mendukung adanya sebuah regulasi yang benar-benar itu diregulat oleh negara gitu. Tapi co-regulation gitu, Kak Joshua. Ini menjadi satu hal yang penting gitu. Di satu sisi iya mereka mengatur gitu, tapi ada juga tuh kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan dan dijalankan oleh si company gitu. Jadi kami melihatnya ada dua sisi yang seharusnya ini menjadi jalan yang lebih baik untuk co-regulation gitu dibanding adanya satu pihak yang akan mengintervensi penuh terhadap itu gitu. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap berbagai hal yang lain kami melihatnya gitu. Dan selanjutnya adalah situasi kekosongan hukum dalam pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat direspon dengan pengembangan model-model pengaturan suara regulasi gitu yang bersifat transisional gitu bagi kami berbasis pada rumpun atau model bisnis yang setiap penyelenggara sistem elektronik ini dengan tetap berpijak pada peraturan undang-undangan gitu. Jadi ini untuk menghindari situasi kayak World Wide West gitu kita bilangnya dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia gitu. Kami melihat bahwasannya tiap-tiap PSE itu kan punya ini ya model bisnis yang berbeda-beda ya, Kak. Kayak bisnis model kanvas atau segala macam lah mungkin kawan-kawan bisnis menyebutnya itu yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi bagi saya pribadi juga nggak bisa mempersamakan satu dengan yang lainnya gitu. Kalau misal kita di dalam mengakses adanya diskriminasi, habis itu kesempatan segala macam, mungkin kita melihat apa yang disebut dengan interseksionalitas. Begitu pula dengan PSE ini gitu, juga harus dilihat dari section yang berbeda-beda gitu, interseksionalitas gitu, sehingga akan bisa lebih match gitu, karena tidak bisa one fit for all. Kalau misal pengaturan mengenai internet tuh emang susah sekali sih. Ya emang susah sih mengatur internet segala macam gitu. Jadi kami menyarankan untuk tidak sepenuhnya pemerintah mengambil peran di situ gitu, karena tidak dia yang kemudian menjadi satu aktor kunci, ya salah satunya gitu, tapi banyak hal lain sektor privat yang juga ada di sana gitu. Jadi kami melihatnya yang paling penting dibanding dengan Permen Kominfo 5 2020 ini adalah ada sebuah grand design gitu ya, pembaharuan yang seharusnya dilakukan oleh dalam pengembangan legislasi. Ya kami sangat mengapresiasi karena misalnya RUPDP juga dibentuk dengan begitu melibatkan kawan-kawan masyarakat sipil dan terbuka atas masukan, itu kami sangat apresiasi gitu. Jadi perlu ada bagi kami ya yang paling penting dalam melakukan pengaturan ini adalah bagaimana human centric gitu. Mungkin ini terkesan sangat ya mungkin karena kamu dari LSM atau NGO HAM gitu, tapi ya karena pada dasarnya
semua-muanya yang ada yang kena dampak tuh kita gitu sebagai manusia gitu. Nggak peduli misalnya Kak Joshua adalah tenaga ahli, nggak peduli Bu Christina adalah anggota DPR atau segala macam gitu. Tapi itu semua juga kembalinya ke kita gitu, as a human gitu, tanpa membedakan apa kelas dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin pertanyaan yang kedua dari Kak Joshua adalah terkait dengan adanya intervensi terhadap sebuah hak dalam kapasitas atau konteks penegakan hukum masih dapat diterima gitu. Sebenarnya saya pribadi melihatnya seperti ini ya, Kak dan kawan-kawan gitu ya. Kami pasti juga secara konseptual sangat sepakat bahwasanya hak atas privasi ini adalah sebuah hak yang dapat dibatasi gitu atau derogable gitu. Tapi kan ada langkah untuk sampai ke derogable itu gitu Kak Joshua. Menurut kami itu yang tidak dilakukan oleh negara gitu. Jadi misalnya pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia yang bisa dijustifikasi itu nggak mampu dilakukan oleh negara gitu bagi kami gitu. Ya mungkin perspektif yang lain ada gitu, tapi terkait dengan misalnya seharusnya dia kemudian dibutuhkan atau necessary, lalu juga dia provided by law, yang kami saya paling tidak gitu di dalam konsep yang selama ini saya pegang, seharusnya pembatasan terhadap itu semua dilakukan melalui undang-undang. Karena kenapa? Undang-undang ini kan dibahas oleh si eksekutif dan juga wakil rakyat legislatif gitu ya. Tapi kalau misal peraturan ini adalah executive regulation, macam Permen Kominfo, ya kita nggak bisa memastikan segala partisipasi apapun itu gitu. Meskipun ya ada ruang untuk itu gitu. Dan atas apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, sayang banget transparansi, akuntabilitas, pemulihan, itu yang nggak ada, Kak. Jadi dalam degree tertentu, saya pun mungkin akan sepakat terhadap adanya intervensi untuk hak-hak tertentu ya. Tidak hanya hak atas privasi, tapi juga berbagai hak tertentu gitu. Tapi pertanggungjawaban negara atas penderogasian sedikit hak itu, yang aku sih tidak melihat dengan clear dan baik dilakukan oleh negara ya. Itu sih, Kak Joshua, semoga bisa menjadi bahan diskusi. Yeah. Tapi ini saya nambah pertanyaan satu lagi ya, kalau boleh, Mas Moderator. Boleh, Mas Yusuf, silakan. Ya, saya menarik nih soal ya pembatasan harus di undang-undang. Maksudnya ini juga salah satu diskusi yang ramai juga ya di lini masa sosial media gitu. Menurut Sevi, pemblokiran tadi sebagai bentuknya, saya membayangkan Sevi menyampaikan itu karena melihat pemblokiran sebagai bagian dari pembatasan HAM gitu ya. Apakah itu tetap benar? Apakah itu benar jika konteksnya yang diblokir ini sebenarnya 1-2 aplikasi gitu, bukan model yang blokir internet semua internet kayak yang di Papua gitu ya. Kalau isunya kayak blokir internet Papua itu saya sepakat lah itu pelanggaran HAM banget gitu. Itu gila lah. Cuma saya membayangkan ini seperti kayak ada satu pihak pelanggar hukum yang dia melanggar atau Indonesia, ya dia diblokir gitu ya. Memang kita bisa berdebat bahwa apakah ini benar atau tepat dijadikan tolak ukur dia jahat apa enggak gitu ya. Maksudnya kan kayak tadi di komen PayPal gitu ya, pemerintah blokir. Ya saya sih secara apa namanya ya, kacamata kuda gitu ngelihatnya, ya ini PayPal melanggar hukum Indonesia, makanya diblokir gitu. Kan kita berdebat aturan ini salah apa enggak. Tapi anggaplah ini aturan ini berlaku gitu ya, dan dia ada pelanggar kemudian diblokir. Dan diblokir itu kan artinya hanya 1-2 pelanggar aja gitu ya, bukan seluruh internet atau semuanya gitu. Bagaimana safety melihat itu? Apakah itu tetap menjadi menjadi bentuk pelanggaran HAM yang seharusnya itu di undang-undang juga? Karena saya pribadi sih sebenarnya penasarannya kayak gini, takutnya di kemudian hari kalau kita ingin mengatur suatu pemblokiran atau pembatasan yang sifatnya individual gitu ya, atau sifatnya personal-personal, itu harus di undang-undang gitu ya, nggak bisa di peraturan menteri atau peraturan bawahnya yang ya dimana kalau kita tahu bikin undang itu kan nggak cepat gitu ya. Ya saya cuma membayangkan itu sih, nanti ada nggak eksesnya kayak gitu ketika ke depan yang model blokir-blokir kayak gitu atau pembatasan yang sifat individual itu udah nggak bisa lagi tuh diatur di level peraturan di bawah undang-undang gitu. Dan saya lagi mikir apakah itu sebuah dampak yang positif atau negatif gitu. Ketika nanti kita benar-benar yang namanya
batasan pelanggar hukum gitu ya, yang individual itu harus diundang-undang. Ini sih saya apa namanya penasaran aja tanggapan dari CV itu seperti apa. Karena tadi saya itu masih galaunya itu karena ini kan yang diblokir itu 1-2 aplikasi gitu, bukan yang blokir internet gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, Kak. Iya. Oke, saya semoga nangkep ya dari apa yang tadi Kak Joshua coba sampaikan gitu. Aku pribadi melihatnya seperti ini sih, Kak. Jadi kan misalnya nih, memang iya gitu, ada 1-2 aplikasi yang memang melanggar segala macam dan apapun itu gitu. Tapi praktik yang selama ini mungkin kami coba amati gitu di masyarakat sipil, hal-hal seperti itu yang seringkali dijadikan justifikasi oleh pemerintah untuk menutup, memblokir segala macam atas hal-hal yang seharusnya itu adalah bukan termasuk, misalnya bukan termasuk pada satu hal yang dilarang atau dua sebenarnya bukan terkait dengan adanya kepentingan umum atau apapun itu gitu ya. Karena seringkali Kak Joshua, kapan lalu misalnya kayak salah satu media gitu yang ada di Papua gitu, padahal dia memberitakan apa yang memang benar terjadi di Papua gitu, tapi ternyata itu dilakukan penutupan situs gitu, bukan hanya take down kontennya, tapi satu situsnya di akhirnya ditutup gitu, situs blocking gitu yang dialami gitu. Ini yang sebenarnya mungkin bagi kawan-kawan juga cukup dilematis ya. Di satu sisi mungkin ya ada benar beberapa aplikasi yang akhirnya kita terlindungi dengan mereka melakukan blokir dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak bisa menutup mata bagaimana sikap pemerintah sekarang gitu, ketika bicara mengenai hal-hal yang dalam tanda kutip ya, merugikan atau menyerang pemerintah, itu pasti tendensinya udah pasti alasannya adalah untuk melindungi kepentingan umum segala macam, Kak. Jadi ini satu hal yang kami merasa bahwasanya ini bisa menjadi gerbang atau pintu baru untuk pemerintah untuk melakukan represinya itu terhadap sebuah kebebasan gitu. Dan sebenarnya kalau misal bicara mengenai tadi ada 1-2 aplikasi aja kan sebenarnya diblokir yang nggak per individu segala macam gitu. Tapi kayak begini, misalnya aduan-aduan yang diterima oleh kawan-kawan LBH Jakarta gitu, itu kan terkait dengan PayPal, lalu ada kawan-kawan yang sangat menggantungkan, rely pendapatannya gitu, ke berbagai PSE itu gitu. Kan itu sebenarnya aku melihatnya udah bukan bicara hanya 1-2 aplikasi, tapi juga dampak yang diterima oleh pengguna dari aplikasi itu gitu. Jadi aku sih, dan tujuannya pemerintah kan sebenarnya adalah biar akhirnya ketika dia diblocking dan dia mau ada di Indonesia, biar daftar gitu. Aku sih sebenarnya melihat intensi yang kurang baik karena pada akhirnya daftar, dan ketika daftar itu adalah udah otomatis dia akan mau memberikan informasi, dia akan bisa membuka informasi segala macam yang nanti pemerintah bisa akses ke sana gitu. Yang kayak kalau misalnya iya itu terkait dengan terorisme, TPPO segala macam, itu pasti satu hal yang kita semua juga sepakat gitu. Tapi kan kadang pemerintah sangat tidak clear ketika itu sudah bicara mengenai kepentingan publik segala macam, sering kali tidak clear seperti itu gitu. Karena itu ditentukan sendiri Kak oleh kementerian dan juga pemerintah gitu. Ini kan satu hal yang menurut kami sangat sangat narrow ketika kita bicara terkait dengan kebebasan berekspresi, tapi mereka hanya men-tackle-nya, tackle-nya hanya tackle kepentingan umum segala macam gitu. Jadi aku sih sangat melihat bahwasannya pemerintah jangan hanya seakan-akan mensimplifikasi. Aku sih melihatnya gini ya, pemerintah kayak melihat bahwasannya okay, ini kan terkait dengan daftar atau enggak gitu, kamu daftar enggak, kalau kamu enggak daftar berarti kamu itu tidak patuh terhadap hukum kita gitu. Tapi kan di satu sisi ada hak atas privasi dan hak kebebasan segala macam yang berusaha untuk dijaga gitu ya oleh si platform ini. Karena kan gimana hubungan yang platform ini kan memiliki sebuah hubungan terhadap user, dia punya kewajiban untuk melindungi segala macam. Bahkan kalau misal di dalam RUPDP itu kan ada yang disebut sebagai kewajiban bagi mereka kan ya Kak, untuk kemudian melindungi data pribadi segala macam gitu ya. Kayak tabrakan terkait itu loh, yang aku melihat pemerintah itu memframingnya hanya kayak ini tuh daftar nggak daftar aja loh, kenapa sih kamu tuh nggak mau, kamu tuh melanggar hukum segala macam gitu, tapi dia nggak mencoba
melihat frame yang lebih besar terkait dengan dampaknya itu. Jadi bukan hanya daftar nggak daftar ya, kalau misal bagiku pribadi. Mungkin itu Kak Joshua, sorry kalau misal aku juga nggak bisa address secara langsung terkait itu, tapi semoga bisa menjawab. Iya, ya. Tapi memang diksi kepentingan umum itu memang ini banget sih. Hasilnya apa ya? Itu perlu dihapus lah gitu ya. Enggak. Maksudnya kalau tadi ya kan setahu saya ada tiga kriteria kan. Tadi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan juga itu lagi saya lupa. Mungkin yang dua lagi itu masih menurut saya masih oke lah. Tapi yang kepentingan umum ini emang enggak make sense lah. Tadi tadi terlalu luas segala macamnya dan ya seminimalnya itulah kan yang ini, yang... Kak. Oh, halo. Oh, keputusan tadi ya. Kayaknya sempat macet. Oke. Iya, sama istilah meresahkan masyarakat tuh yang mereka kan juga meresahkan masyarakat itu kan juga kayak gimana ukurannya, siapa yang dianggap resah dan bagaimana cara ngukur resah itu kan susah gitu bagi saya. Ya, kayaknya ini bau-baunya juga karena Kominfo masih semangat otoritas data pribadi di dia gitu ya. Jadi nuansanya itu masih itu kayaknya karena memang kalau saya pribadi sih ngelihatnya kan ini juga dibentuk 2 tahun yang lalu ya ketika perdebatan otoritas itu juga masih belum se-clear beberapa bulan terakhir gitu. Jadi kayaknya nuansa mereka itu masih gue yang nentuin apa namanya soal data pribadi dan juga konten censorship. Tapi ya itulah, terima kasih Sivi diskusinya apa namanya, semoga ini bisa menjadi bahan yang baiklah kita semua. Thank you juga Kak Joshua. Itu aja Mas moderator, terima kasih. Thank you Mas Joshua. Memang menarik sih kalau kita lihat diksi hukum ya. Penggunaan diksi kepentingan umum, ketertiban umum dan lain-lain itu banyak sekali yang apa ya, ditempelkan dalam apa praktek hak asasi gitu. Pembatasan hak asasi khususnya gitu. Kan kalau di dalam Undang-Undang 39, kemudian pasal 28C Undang-Undang Dasar itu, diksi-diksi itu tuh masih kayak Indonesia banget gitulah istilahnya, yang itu sebetulnya di Indonesia juga apa ya, memunculkan perdebatan antara baik kelompok-kelompok di apa kelompok-kelompok hak asasi manusia sih sebetulnya, kalau boleh apa sedikit mengomentari juga begitu. Menarik juga, menarik sekali tadi apa yang didiskusikan. Tapi ini juga masih ada pertanyaan, Mbak, sebetulnya tadi nggak jauh berbeda dengan yang tadi baru saja didiskusikan nih tentang bagaimana atau sejauh mana, ini dari Renaldi, sejauh mana data pribadi individu, bagaimana hak pemerintah mengetahui data pribadi individu, mana sisi bolehnya, mana tidak bolehnya. Ya mungkin hampir mirip dengan yang tadi, yang mungkin nanti juga ada semacam penjelasan yang mungkin lebih berbeda atau lebih diperluas. Kemudian juga Renaldi menjelaskan sedikit menanggapi ya, aturan emang udah lama, tapi yang dimasalahkan adalah prakteknya yang kacau dari pemerintah. Sehingga sekarang rakyat ribut gitu. Saya juga yakin banyak masyarakat yang nggak tahu undang-undang atau peraturan apa saja yang udah dibuat pemangku kepentingan. Makanya rakyat baru sadar saat keadaan jadi semrawut seperti PayPal, kemudian yang nggak bisa diakses, padahal mereka ada simpanan di sana. Gitu. Itu Mbak Sevi. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Mas Renaldi itu. Yang pertama dulu mungkin terkait hak pemerintah mengetahui data pribadi individu, mana sisi bolehnya dan mana tidak. Mungkin saya ingin ini Mas berbicara mengenai hukum pelindungan data pribadi gitu ya. Kalau misal sekarang kan pemerintah dan DPR itu kan sedang menggodok RUU pelindungan data pribadi gitu. Nah, sebenarnya di sana itu ada berbagai prinsip yang diatur gitu. Salah satunya adalah prinsip data minimization, lalu juga ada purpose limitation gitu. Yang pertama itu adalah ada yang disebut sebagai tadi data minimization. Jadi seharusnya apa yang kemudian bisa diakses oleh pengendali dan pemproses data. Jadi Mas, kalau misal dalam hukum pelindungan data pribadi itu kan ada berbagai aktornya ya. Kita ini subjek data, lalu juga ada pengendali dan pemproses data. Nah, pengendali dan pemproses data ini bisa pemerintah, bisa juga swasta gitu. Dan sejauh mana sih mereka, aku mungkin meletakkan pemerintahnya di dalam pengendali data,
pengendali data ini adalah mereka yang akan menentukan sampai kapan data ini disimpan, data ini digunakan untuk apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misal kita bicara terkait sejauh mana dia itu bisa mengetahui gitu, ya sebenarnya terkait dengan data yang kita konsen memberikan ke mereka gitu. Dan seharusnya mereka juga menerapkan yang tadi aku sebut prinsip data minimization, kalau mereka hanya butuh data kita untuk kepentingan misalnya pendidikan gitu, ya nggak perlulah kemudian untuk minta misalnya hal-hal yang tidak relevan, misalnya berkenaan dengan golongan darah atau hal-hal yang lain lah yang tidak relevan dengan pendidikan gitu ya, harusnya terkait dengan pendidikan gitu. Dan sejauh mana mereka bisa memiliki, ya sejauh kita memberikan konsen itu ke pemerintah gitu. Kalau kita secara sadar dengan persetujuan kita memberikan konsen untuk memberikan data pribadi kita yang ada di dalam NIK, ya berarti itu yang bisa diakses oleh mereka gitu. Kalau misal kita bicara mengenai data pribadi kita yang kita kumpulkan ke PSE, itu kan sebenarnya kita konsennya ke PSE, kita konsen ke penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk mereka memproses, digunakan di dalam purpose limitation ya, di dalam batasan tujuan ya untuk aplikasi itu gitu. Tidak kemudian itu bisa dikasihkan ke pemerintah gitu. Tapi kan pemerintah mau masuk ke sana gitu. Jadinya kan PSE privat itu juga tidak bisa punya power yang gimana. Karena tanpa mereka tunduk kepada itu, pada akhirnya nanti dia nggak bisa beroperasi segala macam gitu ya. Seharusnya itu, sejauh mana kita konsen, ya itu adalah data pribadi yang kita mau untuk mereka pegang. Kalau misalnya nggak ada konsen segala macam, ya enggak gitu. Karena kan haknya ada di kita gitu, hak subjek data untuk mengontrol data itu sampai di mana, dikelola oleh siapa, dikasihkan oleh siapa gitu. Bahkan ketika kita awalnya data pribadi ini misalnya untuk peduli lindungi itu kan hanya tujuannya untuk meminimalisir adanya COVID-19 gitu ya, penyebaran COVID-19 gitu. Tapi kalau misal udah ada tujuan lain di luar itu dan kita nggak diberitahukan, itu juga tidak tepat, tidak sesuai dengan hukum perlindungan data pribadi gitu. Dan ketika diberitahukan dan kita tidak mau untuk melanjutkan pemrosesan, kita mau mencabut datanya, kita mau menghapus data itu dari pemerintah, itu juga hak kita seharusnya, Mas. Jadi konsen itu yang menjadi satu hal penting sebenarnya, Mas Rinaldi gitu, menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana gitu. Lalu selanjutnya, aturan emang sudah lama, tapi yang dimasalahkan praktik yang kacau dari pemerintah. Ya. Oh, yang bawahnya ya, Mas ya? Praktiknya di masyarakat kok masih nggak jelas gitu loh, sehingga baru menimbulkan polemik, menimbulkan apa masyarakat itu semrawut gitulah, Mbak, intinya. Iya, Mas. Jadi kan kalau misal di dalam hukum itu ada satu asas yang disebut dengan semua orang dianggap tahu hukum kan ya? Dan ketika sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Permen Kominfo ini, ketika sudah masuk ke dalam catatan negara, jadi kan ada lembaran negara, berita negara, segala macam gitu. Kalau sudah dicatatkan di sana, maka kita sebagai masyarakat memang dianggap tahu terhadap hukum itu gitu. Nah, ini kan sebenarnya sih saya juga melihat satu hal yang tidak sepadan gitu ya. Kita dianggap tahu hukum, tapi di satu sisi juga pemerintah tidak berusaha untuk menyampaikan itu secara lebih clear segala macam gitu. Apa yang dilakukan sama mereka itu pasti pembenaran terhadap apa yang sudah dilakukan segala macam, lalu juga dengan dalih bahwa ini adalah kepentingan umum atau apapun itu gitu. Itu sebenarnya yang sangat meresahkan gitu. Dan satu lagi yang menjadikan kenapa masyarakat itu begitu terasa ini nggak benar banget itu ya, itu kan atas apa yang sudah dilakukan pendaftaran oleh PSE gitu. Karena kan beberapa PSE akhirnya memilih untuk daftar gitu. Mereka memilih untuk daftar, lalu sangat berkemungkinan bahwasanya data pribadinya bisa diakses oleh pemerintah segala macam. Dan kalau tidak daftar itu ada akses blocking yang bisa berpengaruh terhadap akses dia ke hak ekonomi, akses dia untuk mengakses informasi segala macam. Sebagaimana tadi juga beberapa kali saya sebutkan, itu dirasakan oleh kawan-kawan dan dilaporkan ke LBH Jakarta gitu. Jadi memang cukup kerasa ya, apalagi diskusi yang cukup intens ini menjadikan satu peristiwa yang misalnya ada doxing segala macam, ada bocor apapun itu segala macam gitu ya. Kan pemerintah ini orientasinya tuh seakan-akan mau mengumpulkan data pribadi dikumpulin, data pribadi warga, mau membangun data yang besar, mau ada cross border data flow segala macam gitu.
Tapi di satu sisi mereka tidak melakukan apa yang disebut sebagai pelindungan data pribadi, mereka enggak menerapkan apa yang disebut apa namanya sistem-sistem yang aman dalam konteks keamanan siber gitu. Jadi demanding aja, tapi dia enggak melakukan satu hal-hal yang bisa menjadikan kita tuh lega gitu ketika data kita dikumpulkan. Ya, analoginya kayak begini, kita kan kalau misal minum obat ya kita enggak kita ngecek obatnya sendiri ke lab gitu, tapi ada BPOM gitu. Nah, seharusnya ekosistem itu secara baik dan secara sadar harus diciptakan oleh pemerintah tanpa kita harus worry gitu. Ketika data pribadi ini nanti kalau dikasihkan ke pemerintah akan gini, nanti akan bocor segala macam, karena praktiknya selama ini selalu begitu gitu. Jadi aspek untuk perbaikan, aspek untuk perlindungan data pribadi itu justru yang tidak diambil oleh pemerintah. Malahan demand terhadap data-data pribadi warganya gitu. Mungkin itu sih Mas Reynaldi dan juga Mas Galang. Ya, artinya kan memang kalau boleh menyimpulkan ya Mbak ya, tadi berarti kan kita sebetulnya harusnya harus ada undang-undang PDP dulu, baru mungkin pengaturan-pengaturan yang mungkin berkaitan dengan Permenkominfo nomor 53 2020 ini bisa dilakukan. Even sekalipun ya, pembentukan Permenkominfo 520 aja ini aja problematik juga gitu, problematik gitu. Apalagi ya, kondisi Indonesia sekarang nggak ada RUU PDP, nggak ada undang-undang PDP gitu kan. Jadi tambah rumit lagi gitu kan. Kalau boleh tahu sih Mbak, di luar negeri gimana sih Mbak? Mungkin praktek yang mungkin sama dengan persoalan yang ada saat ini. Ada nggak sih Mbak kajian-kajian seperti ini? Atau mungkin dari PDP-nya juga mungkin bisa dijelasin juga gitu. Mungkin ini mungkin nggak berurutan tapi semoga bisa menjawab ya Mas. Yang pertama sebenarnya kalau misal kita bicara mengenai PDP dulu gitu ya, bagaimana di negara lain, itu negara lain sekitar 138 sampai 148 negara dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh Graham Greenleaf gitu, profesor dari Australia, itu sudah memiliki ini Mas, sudah memiliki regulasi, legislasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, yang mana Indonesia belum punya di tingkat legislasinya gitu. Padahal bagi kami itu adalah satu prasyarat penting sebelum kita semua itu bicara mengenai transfer data segala macam itu. Satu inilah, satu tangga yang penting gitu. Jadi tangganya ada tangga ini, tangga ini, tangga ini gitu. Nah, data pribadi ini bagi kami satu tangga yang fundamental sebelum kita semua bicara mengenai transfer data, mau penggunaan data oleh pemerintah segala macam gitu. Dan sebenarnya kalau misal bicara mengenai secara spesifik sih, Elsam belum melakukan kajian mendalam terkait dengan misal pendaftaran PSE gitu yang dilakukan oleh negara dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misal kita tahu, dan mungkin kawan-kawan pada saat itu sempat dengar di Twitter Space gitu ya, itu kan ada juga upaya seperti ini, pendaftaran seperti ini yang dilakukan di India gitu. Tapi kan ada beberapa platform yang juga melakukan penolakan gitu. Jadi sebenarnya praktik pendaftaran ini ya Mas ya, jadi kan pengaturan terkait internet tadi yang mungkin sempat saya sampaikan, ada sih yang co-regulation, negara-negara yang mungkin menganut itu, tapi juga ada juga yang secara penuh diatur oleh negaranya gitu. Jadi kalau misal menilik ke negara lain dan agak-agak buruk kayak Indonesia, ada juga gitu, mereka meminta pendaftaran segala macam gitu. Tapi juga ada juga dan banyak juga sih negara yang tidak require untuk itu gitu. Khususnya negara-negara yang apa ada di Uni Eropa itu, karena kan mereka meletakkan ya kawan-kawan mungkin pernah mendengar European Union Data Protection Regulation atau EU GDPR yang mereka di sana sangat consider mengenai apa pelindungan data pribadi, dan juga kan mereka secara khusus ada otoritas kan ya Mas ya, terkait dengan pelindungan data pribadi di berbagai negara di Uni Eropa dan juga di Inggris ada ICO, itu juga mereka punya otoritas itu gitu yang nantinya akan membantu kita semua nih untuk bisa tahu bagaimana implementasi undang-undang pelindungan data pribadi itu secara baik. Jadi mereka justru meletakkan itu pada kelas yang pertama gitu tanpa adanya pendaftaran yang sangat intrusif segala macam. Mungkin itu si Mas Galang. Karena juga yang kita lihat dulu di Amerika aja Facebook ya, siapa tuh Mark Zuckerberg itu kan juga dipanggil ke Kongres kan, dimintai pendapat dan sebagainya macam-macam ya, untuk dikit gimana sih sebetulnya cara kerjanya apa namanya Facebook, kemudian data-datanya Facebook itu gimana ngolahnya, kan ujung-ujungnya kan mirip-mirip
juga dengan yang diinginkan pemerintah. Kalau kita ngelihat tadi apa yang dijelasin Mbak Sevi di awal, sebetulnya kan pemerintah juga ingin tahu betul sebetulnya bagaimana sih sistem PSE-nya gitu, apa sistem apa elektronik yang sedang dilakukan dan seterusnya tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi juga kita lihat nih Mbak, apakah sebetulnya apa tuh namanya praktek yang sekarang itu kan juga kita kan kita lihat ya, kalau kita semua hampir semua orang atau masyarakat sipil itu hampir satu suara nih soal gimana posisinya ini kan kayak Big Brother, kemudian dia bisa ngawasin semuanya gitu ya. Dan yang juga teman-teman kritik dari regulasi ini ya, atau peraturan ini adalah soal nggak adanya due process of law yang bagus gitu ya. Maksudnya semua kok dihandle sama pemerintah begitu. Katanya kan tadi Mbak Siva sempat nyinggung PTUN, kemudian dan macam-macam. Sebetulnya mungkin bisa lebih detail lagi Mbak dijelasin. Sebetulnya apakah pemerintah itu ada lembaga khusus ya? Atau mungkin apakah semuanya itu nanti intinya kalaupun kita nggak setuju ya kita harus ke PTUN gitu. Maksudnya begitu ya. Iya, iya, iya. Kalau misal ditanya mengenai lembaga khusus, memang kalau misal idealnya kalau misal kita bicara mengenai pelindungan data pribadi kan kita mendesak adanya otoritas pelindungan data pribadi yang independen ya Mas. Tapi kalau misal sekarang bicara mengenai PSE, PDP segala macam, ya Kominfo Mas aktornya. Jadi aktornya memang ada di mereka gitu. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak gitu sebenarnya ke mereka gitu, karena ya mereka yang mengeluarkan peraturan ini dan lain sebagainya. Jadi memang mungkin agak sulit gitu ya. Jadi kalau ditanya lembaga khusus ada, nggak ada gitu. Jadi memang upaya-upaya yang bisa dilakukan ya upaya yang tadi sih saya mencoba mengidentifikasinya ya judicial review, hak uji material, tapi itu juga aku rasa sangat tidak efektif karena mereka akan nyantolinnya pada undang-undang ITE yang mana itu juga udah problematik kan ya Mas ya. Yang kedua eksekutif review yang itu juga sedang didorong oleh kawan-kawan melalui audiensi untuk ada perubahan terhadap apa namanya Permen Kominfo ini. Kawan-kawan sedang mengusahakan Mas, tapi juga kita belum tahu bagaimana sikap akhirnya yang diambil oleh Kominfo. Dan pada akhirnya ya kita melakukan gugatan PTUN, gugatan class action, karena ya upaya itu sih, ruang itu yang bisa paling tidak kita lakukan sih Mas Galang. Jadi lagi-lagi kalau misalnya pemerintah juga sulit juga Mbak, kita kan trustingnya kan beda, trust isunya pasti ada gitu. Beda misalnya kalau itu lembaga independen gitu ya, misalnya komisi informasi atau komisi-komisi yang lain gitu kan mungkin beda kasus gitu. Kalau nggak salah di RUU PDP itu juga ada apa namanya nanti kalau misalnya sah akan ada lembaga khusus kan itu kalau nggak salah sih ya. Iya betul. Coba deh. Ya memang itu mungkin jadi catatan juga sih, mungkin rekomendasinya tetap ya perdebatan soal dirigible dan non-dirigible itu kan memang panjang ya, pasti titiknya pasti dirigible gitu. Cuman tapi saya sependapat banget sih dengan apa yang disampaikan Mbak Sevi di awal ya, dan konsisten kita pasti kalaupun dibatasi pun kalau saya sederhananya ya harus dalam rangka untuk pemenuhan hak asasi itu sendiri, bukan untuk betul-betul membatasi begitu. Misalnya John Stuart Mill bilang kita dibatasi karena ada hak yang lain, ada hak asasi yang lain begitu. Kalau dibatasi ya sama aja, itu bukan HAM gitu. Kalau saya melihatnya gitu mungkin sih. Mungkin ini ada Mbak Dinda, Mbak. Udah raise hand. Mbak Dinda, silahkan Mbak Dinda. Thank you Galang, thank you Kak Sevi, menarik sekali. Tadi kita juga sempat membahas ya, dan juga dari hasil studinya Suara Kebebasan bahwa tindakan pemerintah yang sepihak ini bukan hanya berdampak terhadap kebebasan sipil kita, tapi juga terhadap kebebasan ekonomi. Nah ini yang menarik sebenarnya gini, karena seperti kami lah Suara Kebebasan, kita itu kan banyak kan di portal ya, which is artinya kita juga somehow penyelenggara sistem elektronik nih. Jadi ngeri juga. Sementara kita ini udah berbadan yayasan. Jadi secara hukum kita udah terdaftar nih, Kak Sevi. Nah dengan adanya PSE ini, apa iya berarti kita harus ikut mendaftar? Tapi karena, maksudnya gini, mungkin dibedakan ya dengan PayPal, Facebook, dan lain-lain yang mungkin nilai ekonominya lebih gede dibanding kami yang aktivisme yang not for profit.
itu juga sangat berat begitu ya. Nggak membayangkan untuk mendaftar di platform PSE lingkup privat itu seperti apa, karena saya belum cek dan nggak mau cek sebenarnya karena udah frustrasi Kak Sefi gitu. Dan itu yang menarik, itu yang pertama gitu, pandangan Kak Sefi seperti apa nih. Jadi kita nih ada entitasnya banyak nih, udah yayasan daftar lagi, dan itu ada uangnya ya, artinya ketika kita daftar itu nggak mungkin perkara membayar notaris, ngurus soal ruangan dan sebagainya. Dan kami ini hanya aktivisme yang kita nggak tahu besok itu masih ada apa enggak. Ini idealisme yang membuat kami bertahan. Dan menurut saya makanya di poin itu PSE seperti ini menjadi disinsentif untuk aktivisme warga negara gitu. Kita aja berpikir untuk bagaimana bertahan survive untuk aktivisme ini, tapi di sisi lain ada aturan ini. Sementara ini kita nggak melakukan apa-apa ya, selama mungkin paling banter kita kayak sejujurnya ads untuk kegiatan ini kita nggak diterima sama Facebook ya Galang ya. Jadi kita ketika kita mau iklannya nggak bisa Kak Sefi. Untuk isu-isu ini sama isu Papua dan yang sensitif lainnya lah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sharing saya sih sebenarnya memang ini menjadi hal yang serius karena berkali-kali sepertinya tidak usahlah kasus PSE ini. Di kasus lain pun terkait soalnya bagaimana koalisi masyarakat sipil menuntut Kementerian Kemendagri gitu untuk mereview kebijakan soal penunjukan pejabat kepala daerah aja. Sepertinya dianggap angin lalu gitu. Dan ini kan sebenarnya bukan kasus yang baru ya. Saya nggak tahu apakah dari sekian menteri yang kemungkinan akan di-reshuffle, Kementerian Hukum itu dan Kominfo termasuk salah satunya. Karena menurut saya ini serius gitu loh. Kita ini punya masalah yang cukup serius yang kadang miris ketika kita masyarakat sipil berteriak, tapi ini jalan terus gitu. Dan sepertinya mungkin kita sebagai masyarakat juga harus belajar ya, jangan melihat kebijakan pemerintah itu sebagai sebatas yang menunjukkan bahwa pemerintah ini keren nih bisa melawan multinational entities. Tapi jangan lupa, tadi kan catatan di PowerPoint-nya Kak Sefi juga mencatat bahwa sebenarnya kita nih loh, produsen dan konsumen kita tuh juga jadi terdampak soal hal ini. Dan ini menarik, bahkan sampai gamer pun kan juga berteriak. Dan sehingga ini menjadi isu bersama yang saya pikir ya udah. Teman-teman sudah melakukan gerakan itu, kami juga mencoba melakukan itu. Tapi saya nggak tahu ya di poin mana kita bisa terus berharap bisa mendesak pemerintah gitu. Karena kan kayaknya nggak elok kalau dikit-dikit apa minta menyerang ke RI1 ya. Bukan menyerang ya, tapi artinya mengingatkan karena ya RI1 kan adalah bosnya gitu. Cuman ini menterinya nggak beres nih. Dan buat saya ini sangat tidak sehat untuk demokrasi. Dan itu reformasi kita juga sesungguhnya. Mungkin Kak Sefi bisa sharing pendapat juga soal ini. Thank you. Thank you, Kak. Iya, Mbak Sefi. Iya, ya gimana-gimana menterinya juga ini ya, dari partai kan ya. Jadi mungkin itu juga jadi satu tantangan bagi kita gitu. Maksudnya hidup berdemokrasi segala macam, tapi posisi segala macam itu juga kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas gitu seperti apa untuk bisa membangun demokrasi ini gitu. Yang pertama mungkin terkait dengan apakah kemudian siapa aja segala macam gitu ya, Mbak Adinda gitu. Kalau misal kita melihat memang tadi kan Mbak Adinda sih bilang nggak mau melihat ya, tapi mohon maaf saya perlihatkan gitu. Jadi kalau misal kita merujuk pada untuk siapa sih peraturan ini kemudian berlaku gitu, dan siapa yang harus mendaftar gitu. Termasuk adalah layanan mesin pencari, layanan penyedia informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya termasuk gitu. Jadi maksudnya kita bisa bilang bahwasannya itu juga menjadi apa ya, diskusi mungkin di kawan-kawan media juga, kawan-kawan yang kemudian menyediakan informasi elektronik berupa tulisan segala macam di dalam situs, karena kan mereka kan tidak hanya melalui aplikasi ya, tapi juga termasuk ketika website, portal, apapun itu yang menyediakan terkait ini gitu. Mereka merasa bahwasannya itu perlu untuk didaftarkan gitu. Nah, meskipun kita juga waktu itu sempat guyonan gitu di Elsam, berarti apakah Elsam ini juga kita harus daftar dong, kita kan menyediakan apa namanya informasi elektronik juga gitu melalui website-nya kita gitu. Tapi kan kayak ya sebenarnya juga ngapain gitu kan, untuk apa gitu, kita juga nggak apa namanya merasa bahwasanya ada berbagai hal yang mereka harus lihat segala macam dari kami gitu. Dan sekarang kan mungkin yang baru dilihat oleh pemerintah ini
perusahaan-perusahaan platform aplikasi yang mungkin gede-gede macam Meta, Twitter, segala macam gitu ya. Dan mungkin belum sampai gitu melihat ke kita gitu. Tapi kan kita juga pasti takut ada suatu masa bahwasanya mereka akan juga melihat itu semua, mereview itu semua, dan berakhir pada kita semua harus mendaftar ke sana gitu. Padahal kan tadi yang Mbak Adinda juga sampaikan, gerakan-gerakan ini semua kita lakukan juga sebenarnya aktivisme-aktivisme seperti ini ya, kita menyuarakan kebebasan segala macam. Dan nggak menutup kemungkinan gitu, ketika misalnya Elsa membuat apa namanya, karena kita udah daftar, jadi habis itu kita bikin siaran pers tuh habis itu ya, siaran pers yang mereka nilai bahwasanya ini adalah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, kita disuruh take down. Kalau kita nggak mau take down, kita yang akan nanti ditutup aksesnya. Oh my god, terus kayak so challenging ya, masa challenging tapi juga kayak freak banget loh. Maaf ya, ini kayak nanti direcord ke YouTube, tapi maaf ya. Tapi kayak, that's true lah. Ikan ya, terkait dengan ini. To be honest aja gitu. Dan lalu abis gitu, Mbak Dinda gitu tadi juga menyampaikan bahwasanya kita ini kan berkali-kali gitu ya, koalisi masyarakat sipil ini bahkan menyuarakan terkait dengan berbagai kebijakan apapun segala macam, tapi rasanya kayak angin lalu gitu dan lain sebagainya gitu. Terus kayak sampai mungkin kita semua ada di posisi yang kayak oh my god, masih kayak ini mungkin udah lelah banget dan nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Tapi di satu sisi kita juga nggak punya jalur yang lain kecuali kita mau mencoba untuk kemudian memperbaiki segala macam, mau mengadvokasikan segala macam, karena kalau tidak begitu ya akan bisa duduk yang sangat ini ya, apa namanya, enak gitu pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan untuk kepentingan hak asasi manusia gitu, tapi semerta-merta hanya untuk kepentingan pemerintah aja gitu. Mungkin tantangan sekali gitu, kalau misal kita melihat Permen Kominfo ini kan, sebenarnya kita melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Adinda, seluruh lapisan masyarakat lah menyuarakan untuk ini gitu. Tapi kan juga sampai sekarang aja kita juga tidak tahu gitu upaya seperti apa sih yang lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Peraturan Permen Kominfo 20 tetap ada, mereka juga tetap meng-encourage untuk pendaftaran segala macam. Jadi agak bingung dan mentok, tapi ya kita sebagai masyarakat sipil sih, kami gitu ya, kita tetap mengupayakan beberapa hal itu tadi sih Mbak Dinda gitu, meskipun agak-agak ini ya, pesimis atau gimana. Tidak bisa banyak berkata-kata sih Mbak dan Mas. Thank you Mbak Sevi. Tapi ya itu saya jadi kepikiran sih, karena kan kita juga di grup ada ngobrol gitu ya, sama ada teman-teman juga, nah ini udah berlaku nih. Waduh, saya pikir ini gimana ya entitas kita. Buat saya sih jadi banyak hal aja yang akhirnya jadi nitty-gritty gitu. Jangan-jangan nanti kita sibuk urusan pendaftaran, boro-boro ngurusin aktivisme. Iya. Iya, dan itu mengerikan. Ini aja kita sebenarnya udah banyak dikekang, misalnya kayak mau pasang ads untuk topik-topik sensitif, tapi ya udahlah, kita punya jaringan sosial, sehingga nggak perlu ads. Tapi kita juga jadi tahu bagaimana sebenarnya kita nih diawasi sama Big Brother. It's a matter of time, tapi ya semoga enggak. Tapi kan ngeri ya, kalau misalnya dia lihat ya, oh Elsa sama teman-teman termasuk Suara Kebebasan kayaknya kritis nih. Berarti kita bisa take down dan melihat pengalaman dulu fintech dan lain-lain bisa di take down secara sepihak dan cepat aja, bukan nggak mungkin itu terjadi gitu. Dan apakah terlalu telat kalau kita bilang sorry belum daftar gitu, dan ini menjadi apa, menjadi bumerang sih sebenarnya, jadi refleksi dan catatan kita bersama juga. Mungkin perlu bersiap-siap setidaknya dengan pengacara atau ya bagaimana, saya nggak ngerti juga sih. Thank you Mbak Siva. Thank you Mbak. Tenang Mbak, nanti ada LBH juga. Tapi ya serem juga sih Mbak. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa website-website yang sudah apa itu ya Mbak, mungkin ada pakai logonya Kominfo atau sudah di apa verifikasi atau istilahnya apa gitu ya. Tapi mungkin ini catatan serius lah Mbak buat kita bagaimana. Tapi sebetulnya mungkin kalau bisa banget ini mungkin, tapi orang juga banyak nggak sadar, nggak mungkin. Kita juga gimana ya Mbak, rasanya nggak bisa bayangin gitu kita hidup tanpa Google, tanpa apa namanya layanan-layanan elektronik yang lain begitu ya misalnya, atau sulit banget lah kelihatannya. Kalaupun nanti misalnya
kita nggak mau kan, mungkin kita bisa oke lah taruhlah Indonesia bisa kok, itu it's smart apa apa ya, the lain kasus lah, kita bisa bakal punya search engine yang bagus dan seterusnya, oke lah itu clear lah di satu. Tapi kalau tiba-tiba terus tiba-tiba kita misalnya Google terus harus dihilangin, tiba-tiba diblokir, terus kemudian nggak bisa lagi, itu kan juga repot juga bagi kita yang sudah lama bekerja menggunakan sistem-sistem ini gitu. Barangkali mungkin closing begitu ya, Mbak Dinda, closing statement dari Mbak Sevi, nanti sebelumnya nanti juga akan saya simpulkan Mbak di akhir terkait dengan polemik Permen Kominfo ini Mbak. Oke, terima kasih Mas Galang. Mungkin berkali-kali saya menyampaikan bahwasannya urusan Permen Kominfo ini tidak berhenti pada urusan daftar atau tidak daftar gitu, tapi di balik pendaftaran itu atau di balik tidak pendaftaran itu gitu, banyak hal yang berimplikasi tidak hanya pada PSE gitu. Justru yang kembali lagi mendapat dampak yang paling terasa adalah kita gitu sebagai user, sebagai pengguna dari PSE tersebut. Dan kalau misal bicara mengenai Permen Kominfo 5 2020 ini sangat kemungkinan berpengaruh pada kebebasan apa namanya berekspresi dan berpendapat kita, hak atas informasi kita, dan juga hak atas privasi kita gitu. Jadi mungkin bersama dengan kawan-kawan masyarakat sipil sih kita ingin ya mengupayakan ekosistem yang lebih baik lah untuk digitalisasi yang di Indonesia ini gitu. Jadi tidak serta-merta untuk kepentingan yang tertentu, kepentingan ekonomi pemerintah segala macam gitu, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai dari the fundamental rights-nya kita gitu sebagai manusia. Karena nggak bicara saya atau Mas Galang atau Mbak Dinda gitu, tapi juga semua gitu, nggak peduli dari kelas ekonomi atau pangkat manapun gitu, ini akan berpengaruh gitu. Terima kasih, mungkin itu sih Mas Galang dari saya. Baik, Mbak Sevi, terima kasih bahwa sebetulnya memang sangat penting sekali untuk mendiskusikan aspek Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 dan relasinya dengan hak asasi manusia ya, hak atas informasi, hak atas kebebasan berekspresi, dan banyak hak-hak lainnya yang harus sebetulnya kita jaga. Dan ingat, barangkali kita harus tahu bahwa isu kebebasan sipil itu menjadi sangat problematik Indonesia dalam beberapa catatan ya. Misalnya terakhir dalam The Economist Intelligence Unit itu kan kita masih masuk dalam kategori negara demokrasi yang masuk kategori cacat ya, dan salah satu persoalan yang serius dihadapi oleh Indonesia adalah aspek kebebasan sipil. Even sekarang kita bicara dalam konteks digital demokrasi begitu ya, saya kira itu juga hal yang tidak bisa dilepaskan juga begitu. Dan sekali lagi tentu kita semua bersama punya kepentingan untuk menjaga eksistensi demokrasi kita dan menjaga hak asasi yang kita miliki, kebebasan sipil yang ada di negara kita. Saya kira itu diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus ikuti diskusi-diskusi forum kebebasan dalam minggu-minggu yang selanjutnya di bulan Agustus ini. Dan jangan lupa untuk ikuti Lip Talks yang minggu depan pada hari Senin akan didiskusikan dengan tema Rule of Law. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sevi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya di forum kebebasan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Foto bareng dulu, kawan-kawan. Oh iya, kita foto bareng dulu, teman-teman tetap semua. Foto bareng. Oh iya. Oke, kita hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Terima kasih, Mas, Mbak. Terima kasih, Mbak Sevi. Thank you, Kak Sevi. Sehat-sehat, tetap semangat. Terima kasih, okay. Teman-teman semua. Ya, izin leave ya. Ya, thank you. Kak Sevi, boleh share PPT-nya ke Galang? Tadi saya share ke chat, tapi nanti saya share lagi ke WhatsApp-nya Mas Galang. Boleh. Okay, sama minta alamat you, ya, Mbak. Kita mau kirim buku. Oh my God, thank you. Iya, thank you ya. Thank you, Mbak Sevi. Iya, thank you, Mbak Ira dan Mas, kawan-kawan. Thank you. Bye.